Nota bantahan ini, dengan ini kami mendesak agar YB Ngakomek untuk tampil dengan memohon maaf secara terbuka, secara terbuka kepada seluruh orang Islam di negara ini. Sebabkan, disebabkan, dia minta maaf disebabkan yang pertamanya, beliau adalah orang yang kolot, tidak mempunyai integriti dan moral yang amat rendah dan bertabat sebagai anti-Islam. Kita nak minta maaf dan beliau mestilah beria-ia ikhlas disebabkan nota bantahan ini yang saya sempat sampaikan tadi. Okey, sampai hari raya. Kita bagi dia sampai hari raya. Kita orang Islam. Lord, guide our nation back to you. Selamat back to you. Raya. Selamat hari raya. Back to you. You where? Bendera apa tu? Where? Lighthouse. Bendera White House. Lighthouse. Ini dah mengesot. Ini bukan ada sifat patriotik. Orang macam ni patut dah tak ada kat Malaysia dah.